Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi bersama Alif Yansa. Jadi sebelumnya Alif minta maaf banget untuk terlambatan ngupload video. Mohon maaf sekali. Karena minggu kemarin Alif sedang ujian, tidak ada waktu untuk mengedit. Sudah mengetik videonya tapi tidak ada waktu untuk mengeditnya. Jadi mohon maaf sekali ya. Jadi di video ini Alif tidak terlalu panjang untuk video ini. Karena ada yang bertanya, Kak, bagaimana caranya dapatkan beasiswa ini? Jadi di video ini sebelumnya Alif pengen ngasih tahu bahwa itu beasiswa apa. Gitu loh. Jadi harus digarisbawahi bahwa beasiswa ini tidak 100% gratis dari Indonesia. Jadi dari Indonesia kita itu wajib bayar dulu. Tidak terlalu besar, teman-teman. Tidak terlalu besar. Jadi harus digarisbawahi bahwa beasiswa ini tidak gratis. Dalam artian tidak gratis apa? Kita itu wajib bayar kayak akomodasi pesawat dan akomodasi LPK atau penyalur. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin di angan-angan teman-teman beasiswa itu serba gratis, namanya beasiswa itu gratis dari Indonesia itu benar-benar gratis atau gimana? Tidak. Jadi kita memang harus bayar dulu pertama. Jadi gitu teman-teman, beasiswa Semu Kaigo itu sekolah perawatan gitu teman-teman ya. Teman-teman, kenapa yang disebutkan beasiswa? Beasiswa itu kita sekolah di Jepang, kita sekolah di Jepang itu dibayarkan terlebih dahulu oleh daerah Jepang atau negara Jepang. Nah, setelah kita lulus dari tempat kuliah kita, nah itu nanti tergantung kesepakatan awalnya, kesepakatan kontrak sebelumnya. Gitu loh teman-teman, ada yang misalkan saya seperti Alif, itu kerja selama 5 atau sampai 10 tahun, itu tidak usah membayar utang sama sekali. Atau habis lulus, itu bisa dicicil. Jadi seperti itu apa yang dikata, apa namanya, seperti itu yang dikatakan beasiswa teman-teman. Jadi gitu. Jadi yang pertama tidak pure gratis dari Indonesia untuk ongkos dan lain-lain itu wajib mengeluarkan. Dan itu dia perjalanannya. Jadi gitulah teman-teman ya. Nah, kenapa ini bisa dibilang disebut beasiswa? Di Jepang itu sekolah mahal, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau bayar sendiri itu kurang lebih per semesternya, enggak, per tahunnya untuk sekolah keperawatan itu kurang lebih 120 juta per tahun loh teman-teman. Itu kurang lebih segitu. Dan itu ya cuman, bukannya bukan cuman ya, cuma maksudnya perawat biasa gitu loh, the nurse gitu loh. Itu kurang lebih segitu teman-teman. Nah, untuk Kaigo ini, jadi alhamdulillah pemerintah Jepang itu sedang melebarkan gitu untuk program ini karena populasi manusia di Jepang itu sedang turun seperti itu teman-teman ya. Nah, biaya awalnya itu untuk biaya kita masuk ke pembicaraan ya teman-teman. Jadi untuk biaya awalnya itu tergantung dari pihak penyalur di Indonesia teman-teman. Gitu loh. Jadi balik lagi, tergantung dari pihak LPK atau enggak penyalur dari Indonesia. Jadi di sini misalkan di Jepang itu sebenarnya cuma sekian, nanti di Indonesia jadi berapa. Enggak sih, enggak kayak gitu. Dari ini program ini tuh sebenarnya gratis teman-teman. Cuman karena memang ya balik lagi ya, karena memang di sini kan di Jepang itu butuh persyaratan dan lain-lain, nanti kan dikirim oleh apa ke LPK pihak penyalur di Indonesia, dan dari pihak penyalur di Indonesia kan itu apa namanya kayak berkas dan lain-lain teman-teman itu kan diurus juga. Jadi ya wajar juga untuk mengeluarkan biaya ya, cuman itu balik lagi tergantung dari pihak penyalur. Di UHM itu kurang lebih untuk biayanya 5 juta. Itu 5 juta tuh hanya administrasi ya teman-teman, administrasi dan lain-lain itu sudah include 5 juta.
Sedangkan untuk apa namanya, untuk visa, paspor itu ngurus sendiri teman-teman, dan biaya untuk berangkat pesawat itu teman-teman sendiri. Jadi ya dibalikan lagi ke teman-teman, enaknya seperti itu teman-teman ya. Itu di LPK atau penyalur yang Alif recommended untuk program ini, karena LPK Alif kan penyalurnya di sekolah Alif, jadi Alif tahu banget gitu loh teman-teman. Nah, untuk persyaratannya itu kalau di sekolah Alif itu N3 teman-teman, minimal tuh N3. Kenapa? Karena memang pelajarannya sulit teman-teman, benar-benar sulit, dan rata-rata itu kanji dan kaiwa, kan bisa dibilang bahasa Jepang itu bisa dibilang sudah di level N2 ke atas kan, sedangkan senseinya tuh sensei orang Jepang asli gitu loh teman-teman. Bagaimana kalau misalkan yang baru lulus atau yang tidak punya N4? Itu balik lagi ke sekolahnya. Mungkin sekarang sudah banyak sekolah Sembungkako yang tidak apa ya, yang tidak apa namanya, yang dari Indonesia tidak punya N4 juga masih bisa berangkat, cuman teman-teman itu harus masuk ke sekolah bahasa dulu selama minimal 6 bulan atau enggak 1 tahun, dan di Jepang itu wajib ikut JLPT dan lulus N3. Jadi itu persyaratannya. Banyak kok teman-teman Alif yang sekarang ya, yang sekarang itu yang dari Indonesia-nya belum lulus, belum punya N4 dan belum bahasa Jepangnya ya belum terlalu lancar lah teman-teman. Cuman dia sudah ikut program ini, cuman masih di Nihongo Gakko atau sedang belajar bahasa. Tapi tempat baitonya sama, paruh waktunya juga sama. Gitu aja teman-teman. Ya gitu aja sih persyaratan dan biaya aja teman-teman ya. Alif tidak mau panjang lebar di video ini, hanya menjelaskan saja dan menjawab komentar teman kita yang di sini. Ya udah ya teman-teman, mungkin gitu aja videonya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, share ke saudara kalian, ke teman kalian, dan semoga yang lagi nunggu ke Jepang itu cepet pergi ke Jepang, yang sedang ada masalah cepat dikeluarkan dari kemasalahannya, semoga disehatkan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan thank you Bray.